Jom masak bersama Mokti. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mokti. Okey, di Mokti Channel. Di resipi kali ini, Mokti nak kongsi dengan anda resipi. Resipi yang cukup ringkas dan memang sedap dan boleh kurangkan minyak, iaitu roti bakar bercoklat dengan menggunakan air fryer. Memang berkhasiat dan memang sangat-sangat sedap. Okey, dan yang penting memang ringkas sangat buatnya. Anak-anak pun boleh buat. Okey, jom kita sediakan bahannya. Okey, satu bar coklat itulah. Okey, lepas tu beberapa keping roti. Terpulanglah nak berapa roti nak buat, berapa keping roti, dan sesuailah dengan coklat yang kita beli itulah. Okey, ni Mokti beli coklat yang saiz bentuk bar ni. Okey, bentuk bar lah seelok-eloknya. Okay, macam coklat, tak kisah nak pilih coklat yang macam mana, coklat yang ada badam ke, ada crunch-crunch dalamnya ke, tak kisahlah, sesuai selera. Okay, Mokti buka coklat tu dulu. Okay, dan kalau coklat bar ni dia macam dah senang kita nak patahkan, jadi tak perlu nak potong-potong lagi. Patahkan dia satu bentuk bar empat segi kecil tu dan masukkan kat tengah roti tu. Okay, macam inilah lebih kurang. Okay, ni Mokti dah buka coklatnya dan Mokti akan letak dekat dalam roti itulah. Okey, mula-mula Mokti akan patahkan. Okey, dah senang dah kita nak patahkan sebab dia dah bentuk bar macam tu. Patahkan je macam dalam video yang Mokti buat tu. Lebih kurang macam ni. Ini contoh Mokti tunjuk. Okey. Ini 4 keping roti, 4 keping empat bentuk coklat tu lah, bar coklat tu. Okey. Baik, mula-mula Mokti akan masukkan coklat yang Mokti dah patahkan tadi tu. Okey, dekat tengah-tengah tu lah, tepi sikit lah ataupun tengah sikit pun boleh lah. Okey, lepas tu Mokti akan lipatkan. Okey, lipatkan roti tu, tekan-tekan tepi tu. Okey, supaya dia tak terbuka. Dan ini cawan ataupun gelas. Okey, tekan di atas roti tu. Ini supaya kita boleh bentukkan lah, bentukkan bulat. Tapi kalau tak nak bentukkan bulat, tak nak membazir roti lebihan tu kan, bakar macam tu pun boleh. Tapi Mokti nak ada kelainan biar bentuk bulat tu nampak cantik, menarik, lagi anak-anak suka makan lah. Okey, apabila dah bentuk bulat macam ni, dia cantik lah, nampak. Tapi tak apa, roti lebihan tu kita boleh buat puding ke apa ke dan sebagainya. Okey, tak, dia tak membazir sebenarnya. Okey. Nah, okey, ni kali kedua Mokti tunjuk. Senang je, letak je kat tengah tu. Okey. Lipat dan tekan dengan gelas. Gelas tekannya kuat-kuat sikit lah. Kalau tak, dia tak terpotong. Kita punya tu kena tekan-tekan dan golik-golikkan. Tekan sambil kita golik-golikkan lah. Jadi dia terputus lah. Dan bentuk dia bulat macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Nampak menarik kan, apabila dah bentuk bulat macam tu, dia nampak menarik. Okey, sekali lagi Mokti buat. Okey, letak coklat kat atas tu. Kita lipat dua dan tekan dengan gelas. Mudah bukan? Tak susah pun. Okey, ini sebenarnya roti bakar bercoklat. Ni Mokti buat sarapan pagi Mokti hari ni. Itulah. Ini sebenarnya idea daripada anak Mokti sebenarnya. Okey, dia suka makan macam gini dan Mokti buatlah. Beli coklat, beli roti dan buat. Semalam lagi beli tapi pagi ni baru sempat buat. Okey, inilah hasilnya. Lebih kurang macam ni. Okey, nampak menarik bukan? Okey, lepas tu susunlah dalam air fryer tu. Okey. Okey, Mokti akan susun. Susun satu persatu. Okay. Sebenarnya buat roti macam gini dia lebih sihat sikit lah sebab kita tak menggunakan minyak kan. Kita bakar dengan air fryer, jadi menu sihat sikit, sihat lah sikit kan. Okay, Mokti susun sehingga habis lah, penuh dengan dalam air fryer tu. Okay, lepas tu macam biasa dah susun tu, bolehlah kita bakar dalam air fryer ni. Okay, lepas tu setkan masa. Okay, Mokti guna masa lebih kurang 3 minit, lebih kurang macam tu lah. Okey, nampaknya dia dah okey, garing, dah masak. Mokti terbalikkan sekejap lagi. Okey, lepas tu balikkan, lepas tu bakar sekejap, dah tu boleh angkat. Okey, ni Mokti ringkaskan, Mokti dah angkat. Okey, nampak.
Memang sedap sebenarnya. Tanpa menggunakan minyak. Kalau air fryer ni dia tak menggunakan minyak lah. Jadi menu sarapan pagi, mokti pagi ni sehat sikit lah. Sebab tak menggunakan minyak. Kan? Siapa yang nak berdiet boleh guna cara ni lah. Dan sebenarnya cara macam ni, menu macam ni memang sedap sangat. Anda kena cuba tau. Tengok ni Mokti buka. Ni masa ni hangat-hangat lagi. Tengok nampak coklat dalam tadi yang Mokti letak yang beku tu, dia dah mencair. Masa ni lah gigit dia tu memang rangup rasanya. Rangup roti dibakar tu dengan gigitan coklat yang manis tu. Memang sedap sangat sebenarnya. Anda kena try tau kalau anda nak rasa macam mana. Menu cukup-cukup ringkas dan memang sedap lah. Kepada anda yang ada air fryer kat rumah, boleh cuba menu sarapan pagi. Okay, cara Mokti buat ni memang sedap dan terbaik memang rasanya. Berebut anak-anak makan bagi tadi. Sebab memang sedap. Mokti pun ikut juga makan, memang sedap lah dan terbaik rasanya. Anda boleh cuba. Okay, Mokti rasa sampai di sini dulu perkongsian Mokti untuk kali ini. InsyaAllah di lain siaran Mokti akan kongsikan dengan resipi-resipi yang menarik lagi. Yang penting menu simple, sedap dan mudah, dan yang penting senang diikuti. Okay, bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.